Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Kang Asep ya, dari channel YouTube-nya Sayur Bandung Jaya. Seperti biasa akan menginformasikan untuk harga-harga terbaru ya sayuran dari pasar Cinduk Caringin untuk hari ini, hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 27 November 2022. Ini gambar direkam di siang hari ya. Video ini direkam di siang hari ya. Jam 12-an lah. Langsung dari pasar Induk Caringin. Untuk selanjutnya silahkan tonton videonya, jangan di skip ya, karena banyak info harga yang menarik untuk hari ini. Dan bila mana video ini ada manfaatnya, silahkan di share ke teman yang membutuhkan informasi harga terkini dari pasar Induk Caringin, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Dan di depan kita ini ada cabai genot ya, dengan harga Rp12.000 ya untuk yang kecilnya. Untuk yang besarnya diangkat Rp13.000 ya untuk cabai genot yang bagus ya, yang super dan barangnya bagus, baru, masih segar. Ini karungannya ya yang di bawah ini, bang, sebenarnya masih baru ya, barang baru datang, kondisinya sangat segar dan bagus ya. Untuk lokasinya di Los Epolos ya, di pinggirnya Bapak Haji Uman ya. Untuk barang ini, cabai genot ini ya, kemarin sempat kosong kalau paginya, dan kalau siangnya ini banyak sekarang ya, udah datang lagi banyak barang di tiap tempat, ada dengan harga Rp12.000 minimal, maksimal di angka Rp13.000 untuk barang yang besar ya, yang sangat super. Nah, ini barangnya yang kecilnya seperti ini. Nah, kalau yang besarnya lebih gede lagi ya. Ulang info satu info pengosongan seberapa ya, Pak Ji? Anu pagengna? Itu 11. 11 anu itu 10 tas dengan 2 rupi. Oh. Oh, siap. Iya, ieu mah info kayak kana ieu. Ini kana YouTube. Nuhun Pak Ji, lancar jaya. Ya, eta bebas Ji bonan. Ah, langsung ketangtong di bonan langsung eta. Ieu we geus sia lumayan deh. Hek tonton Pak Ji Sayur Bandung Jaya engke aya Pak Haji. Sayur Bandung Jaya ke jam 1. Ya, iya mah. Dan untuk harga kentangnya ya, ada yang 11.000 yang besar, dan ada juga yang 10.000 yang untuk kecil. Nah, tapi bakal naik, katanya bakal naik lagi ya. Ini untuk harga siang hari saja ya, untuk segitu. Nah, ini yang besarnya di Rp11.000, untuk yang gedenya AL besar. Kalau ini yang ininya AB di Rp10.000 untuk harga siang ini ya, untuk hari Minggu siang ya. Ya, ini harga karungan ya. Untuk yang besarnya minimal di 60 kilo ya, maksimal di 70 kilo. Untuk yang ini antara 60 kilo ke atas lah, maksimal di angka 70 kilo, 70 kilo lebih. Nah, kalau yang ini di 45 kilo ya, maksimal di 50 kilo. Ini untuk harga karungan ya. Untuk harga karungan. Dan selanjutnya ini ada bawang batu ya. Ini bawang batu impor, harganya Rp15.000 ya. Kalau untuk karungan, ini karungannya di harga Rp14.000 ya untuk karungannya. Untuk karungan yang isinya cuma 10 kilo ini sekarungnya. Kalau impor sedikit isinya. Kalau lokal itu sekarung bisa 70 kilo, 70 kilo, 60 kilo ya. Tapi kalau ini impor, impor itu sekarungnya cuma 10 kilo ya untuk bawang impor ini harganya. Info lah tuh bos, info harga lah tuh. Info harga hari ini seberapa enak? 22. 22 wainya. Ya, dan untuk harga jengkol masih bertahan ya untuk dua hari ini. Harganya di Rp22.000 sekilo ya. Tapi ini tidak terlalu besar ya, bukan paluk, ini jengkol sedang ya. Untuk lokasi di Blok S1 ya. Untuk harga jengkol yang bagus ya. Dan selanjutnya ini di depan kita ini ada wortel ya. Wortel dengan harga Rp7.000 ya untuk yang ini, yang udah disortir yang bagusnya Rp7.000, dan untuk bawang putihnya di Rp18.000 ya. Untuk bawang brebesnya di Rp25.000 ya, hari ini ada kenaikan untuk bawang brebes ya. Dan untuk bawang bombaynya di harga Rp18.000 ya untuk harga bawang bombay hari ini ya. Ini bawang bombay yang ukuran sedang ya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya. Kalau untuk bawang putihnya juga kalau eceran sama sih di Rp18.000 ya.
Ini lokasinya di S1 ya, untuk lokasi bawang bombay di pinggir tukang wortel. Bawang putih 18, kalau wortel di 7.000 rupiah ya untuk yang sudah disortir. Nah, untuk yang sudah disortir, kalau untuk yang karungan ya itu lebih beda lagi. Dan untuk bawang Brebes ada kenaikannya hari ini di 25.000 rupiah untuk hari ini. Wala cengek kudintan iya, cengek hijau 25. 25. Iya barang ini. Ayo kita sebar itu jawab gitu. Itu 25. Sami. Siap. Halo, biasa we. Eta jang 3 kilo hiji 5 kilo hiji. Jadi 8 kilo. Minimalnya 5 kiloan dua. Oh. Kurang satu. Ah, sia tik kilo kurang sehari. Ah, saya na wala. Tiga pagi ya tambahan. Baiklah. Jegeun. Ya untuk cengek japlak ya masih di angka kemarin, harganya 25.000 rupiah ya per kilo untuk cengek japlak yang bagus nih, barangnya segar, di lokasinya Bapak Haji Uman ya. Dan untuk cabai rawit merahnya ya di angka 22.000 yang bagus ya, 22.000 rupiah. Untuk ada juga yang 20 cabai ya, cabai rawit merah ya yang 20 teh. Kalau rawit hijau mah ada mahal, jadi 25.000 rupiah ya. Untuk rawit merah mah lagi ada menurun ya. Untuk rawit merah. Ya kalau ini mah murah ya, di 20 kurang tuh yang itu. Plus. Oh, jejek jejek itu siapa? Anu siapa, Bos? Anu siapa? Oh iya 13. 13. Oh iya barang nanya. Ayo nu ya. 12. 12 beda sedikitnya. Ah, 5 kilo tapi kelan yang mana ya? Bajai kecil tadi udah letik ya. Oh iya siap. Eta we bos nu itu kan ada ieu lumayan udah pada. Mau 50 ieu nya. Asih. Siap tuh. Makin lo lah. Ayo info baju wangi 22 nawiskeun ditawis biasa. Ditawis ka Bapak Haji ieu we. Bapak Haji Banyuwangi ya, Bapak. Siap. Nuhun pajinya. Nuhun Pak. Siap. Dan untuk cabai merah Banyuwangi, cabai rawit merah Banyuwangi ya, ini di harga Rp22.000 minimal di angka Rp20.000 ya. Untuk cabai rawit merah Banyuwangi ini yang bagus, yang besar-besar barangnya ya. Satu seberapa nih info nama? Hah? Info harga bawang Sumedep 4 seberapa? 4 seberapa bebas? 4 tilu. Dan kalau untuk harga bawang Sumenep ya, ini sekarang semakin naik lagi ya. Di harga 43.000 ya. Kemarin sempat ditembus di 45 ya, dan hari ini di harga 43.000 rupiah ya. Untuk barang yang tidak terlalu besar, untuk barang yang sedang tapi juga tidak terlalu kecil ya. Untuk lokasi di blok S1 ya, di Bapak Haji Endang. Ayo aja seberapa bos ini ya bos? 7.000. 7.000, nu super. Jahe nanu kia bos? 9. 9 namanya? Iya, koneng weh lain nama kilo. Eh, seberapa 10 kilo teh? Koneng? Iya. 7.000. Oh, 20 umurin. Siap 10 kilo saja. Jadi jahe kia nukaduana seberapa jahe teh? Jahe nukaduana 7.000. 7? Oh iya nya, rada iya nya. Siap. Ya, dan untuk harga jahe ya, yang besar 9 dan yang kecilnya di 7.000 rupiah ya. Untuk lengkuas yang bagusnya di angka 7.000 rupiah yang super. Untuk kunyitnya sama aja ya di angka yang kunyit itu di angka 7-6. Ini lengkuas sih, kalau ini lengkuas di 7.000 yang bagus ya. Kalau untuk kunyitnya di angka ini seperti ini sih, di 6.000 rupiah ya untuk harga kunyit yang bagus, yang masih segar lah untuk kondisi barang yang baru ya untuk kunyit. Dan untuk hari ini ya, hanya harga-harga tersebut yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan ya, bila ada salah-salah kata, dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.